dua buah kapal angkut buku-buku sejarah Melayu daripada Melaka, Flor de Lima, dan mereka kata kapal ini tenggelam di tengah jalan. Tapi tuan-tuan sekalian, ramai yang tidak percaya kapal ini tenggelam. Sebab tuan-tuan sekalian, orang Melayu adalah satu-satunya bangsa yang kita tak tahu sejarah kita tu. Sejarah kita yang tulis adalah Orientalis. Sebab kita bangsa Muslim. Dan dia nak supaya kita percaya. Dia yang suruh menulis bangsa Melayu ni pemalas lah, tak berpotensi lah, itulah inilah. Siapa yang kata benda itu? Itu adalah penjajah, orang kafir yang nak merosakkan psikologi kita, orang Melayu kita. Dia yang tulis. Kita tak tahu, kita sejarah kita hilang. Kan sebelum kedatangan Islam tidak ada kata mereka tidak ada undang-undang bertulis dan sebagainya. Kan, dan saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat di St. Petersburg di Rusia. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita dalam satu perkongsian. Dan kelas saya insya-Allah akan ada setiap minggu ke berapa ni? Kedua eh? Ketiga hari Rabu. Dan kita, saya diamanahkan untuk bawa mengenai sejarah ataupun sirah. So kelas pertama kita, kita bawa sejarah Islam Nusantara. Okay. Selasa minggu ketiga eh. Okey. Untuk pertamanya kita kenal bahagian kita dululah ya, sejarah Islam Nusantara. Okey. Saya nak mulakan dengan satu peristiwa yang berlaku pada 5 Hijrah, iaitu di dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni juga dipanggil sebagai peperangan Ahzab. Kan? Ahzab. Jadi peperangan Ahzab ni atau Khandaq ni 10,000 orang kafir datang ke Madinah nak serang ke Madinah. Jadi Nabi congak, Nabi tengok orang Islam yang boleh berperang hanya 3,000 orang. Jadi ada satu orang sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi cadangkan kat Nabi, wahai Rasulullah, kita gali parit lah. Parit tu besar eh? Kalau stage ni macam stage ni lah, panjang dia lebih lebar sikit lagi, dalam dia macam ni lah, lebih kurang. Maknanya kalau orang masuk nak manjat susah, kalau kuda nak lompat tak lepas. Ketika sahabat tengah gali, ada satu batu besar. Dia gali, tiba-tiba satu besar dan mereka tak mampu nak pecahkan batu ni. Jadi mereka pun mengadu kepada ataupun memaklumkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW minta segelas air. Dengan tangan Nabi yang mulia, Nabi curahkan atas batu ini. Kemudian Nabi pun meminta beliung. Beliung ni bahasa lama. Beliung ni satu tukul besar. Dengan tangannya yang barakah, Nabi pun menghayunkan beliung ini. Hentaman pertama terkena pada batu ini, terpercik api dan Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Hentaman kedua, terpercik api, dengan semangat Nabi ucapkan Allahu Akbar. Hentaman ketiga, terpercik api, dengan semangat Nabi ucapkan Allahu Akbar. Dan batu ini terpecah. Jadi selepas batu ini pecah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan bersemangat macam memang lain takbir Nabi SAW, macam dalam peperangan takbirmu, wahai Rasulullah. Maka Rasul kata, ketika hentaman pertama, aku melihat kota Rom. Kota Rom jatuh ke tangan kamu. Hentaman kedua, aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu.
Dan hentaman ketiga aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian, kan, tiga-tiga kota ini adalah kerajaan yang besar. Rom waktu tu besar. Parsi waktu tu besar. Dan Yaman besar. Yaman ni keturunan Abrahah. Orang yang bercita-cita untuk menghancurkan Kaabah. Yaman ni. Dan kan, maknanya Nabi lihat. Dan selepas Rasulullah SAW wafat, para sahabat berusaha membenarkan hadis Nabi ini. Benarlah kota Parsi jatuh ke tangan Islam. Kota Yaman dulu. Yaman jatuh pada 12 Hijrah. Kemudian kota Parsi jatuh pada 14 Hijrah. Dan kota Rom mulai jatuh satu persatu bermula 17 Hijrah. Kita lihat. Okey. Kan? Start 15 Hijrah. Harus start kota Rom jatuh satu persatu ke tangan Islam. Jadi Nabi ini kata Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bercakap dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diturunkan kepada dia. Ini Rasulullah SAW. Kan? Jadi apa yang Nabi sebut betul, tombangnya kota San'a betul, tombangnya kota Parsi betul, tombangnya kota Rom. Kota Rom satu persatu tombang, tetapi ibu kota Rom iaitu Constantinople tak berjaya ditombang oleh para sahabat. Jadi sahabat kata, kata Nabi, kota Rom akan tombang juga. Kan? Kota Rom akan tombang juga. Ini hadis dia. Nabi sebut, kemudian daripada itu, لَتُفْتِحَنَّ الْقَسْتَنْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ. Constantinople itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin yang lead adalah pemimpin yang menawannya, dan sebaik-baik tentera yang bersama-samanya adalah tentera yang menawan kota Constantinople. Jadi para sahabat berusaha tapi tak berjaya. Kan? Kalau kita tengok yang mengetuai, yang terkenal sahabat, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kan? Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi tak berjaya. Habis generasi sahabat, anak sahabat berpegang pada hadis ini, berusaha menembangkan kota Constantinople, juga tak berjaya. Habis zaman anak sahabat, diganti cucu sahabat, tak berjaya juga. Adakah kali ini hadis ini tidak benar? Maka hadis ini menjadi pegangan daripada generasi ke satu generasi sampai 700 tahun selepas itu. Ada satu orang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Rupanya dialah yang disebut dalam hadis, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menawan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera yang menyertai pembukaan kota Konstantinopel itu. Dan ditukar namanya kepada Istanbul, iaitu Islam untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran hadis Nabi SAW, apa yang Nabi sebut itu benar. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi. Banyak, sebab Nabi sebut, Nabi itu sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Dan banyak lagi hadis Nabi tentang kehidupan kehidupan, termasuk hadis-hadis mengenai akhir zaman. Jadi saya nak kongsikan pada hari ini dalam sejarah Islam Nusantara, bagaimana antara isyarat-isyarat dari Nabi SAW, Islam akan gemilang nanti semula, dan yang akan menyemarakkan adalah orang daripada timur. Timur Madinah mana? Wallahu alam. Sebab hadis ini sebut daripada Madinah, timur Madinah mungkin India, Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun, itu semua timur Madinah. Kan? Tetapi Sebab itulah para sahabat selepas kewafatan Nabi berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Kita jumpa makam sahabat dekat Guangzhou, China. Kan? Abi Waqas. Di depan makamnya tertulis, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Kan? Di timur, berlumba-lumba mengislamkan bangsa-bangsa timur. Dua laluan diislamkan, satu Silk Road, satu Spice Road. Silk Road ni laluan sutera. Laluan sutera ni daripada mana? Daripada Beijing ke Xi'an, Xi'an ke Bukhara, Samarkand dan Khiva.
Daripada Khiva pecah dua, satu ke Rom, satu ke Parsi. Spice route mana? Spice route ni lalu rempah daripada Guangzhou pergi ke Melaka, Melaka ke Goa, Goa Hadramaut. Daripada situ pecah Rom dan juga Parsi. Kan? Dua laluan diislamkan. Satu spice route, satu lagi silk route. Okey. Daripada hari ini insya-Allah kita tak nak fokus negeri timur India Pakistan. Tak nak fokus tempat-tempat lain, kita nak fokus sebab kita kat Shah Alam. Kita fokus Nusantara kita saja, eh. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, eh. Orientalis tulis sejarah orang Melayu kita, Nusantara kita, dan dia cerita dekat kita bahawa kita dapat Islam, pendakwah ni datang berdagang sambil-sambil berdakwah. Tapi sebenarnya pendakwah memang purposely datang untuk berdakwah sambil-sambil berdagang. Mana mungkin pekerjaan sambil-sambil berdakwah sehingga berjaya mengislamkan satu Nusantara. Orang Melayu Islam, sebab Melayu je Islam. Kan? Takkan mungkin benda yang sambil-sambil. Jadi mereka datang berdakwah sambil-sambil berdagang. Tapi orang tali cerita kita adalah dia adalah mereka berdagang sambil-sambil berdakwah. Okey. Dan kalau kita tengok pendakwah datang ke Nusantara adalah awal, eh. Ini juga sejarah yang hilang. Okey. Ini tentang boleh cek. Kejap lagi type kat YouTube ke, kat Google ke, kan? Cuba cek nama Barus. Barus adalah gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Ketika Islam sampai ke Nusantara, Rasulullah hidup lagi. Kan? Kenapa Barus? Barus adalah satu tempat, satu kawasan 12 jam perjalanan daripada Aceh. Barus, eh? Dia di situ ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur Barus. Jadi orang Arab datang ke sini sebelum Islam memang mengambil kapur Barus untuk bahan memandikan mayat. Dan ketika Rasulullah menyampaikan Islam, mereka dah datang ke Barus untuk menyampaikan Islam. Cuma belum sampai jadi sebuah kerajaan. Baru masyarakat, keluarga. Kita cerita dalam sejarah, kita dapat Islam kurun ke-13 dengan penemuan batu bersurat. Itu dah jadi kerajaan. Ini keluarga yang belum ada kerajaan lagi waktu itu. And, nanti boleh cek. Barus, dia gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Jadi kita antara awal dapat Islam, eh. Orang Orientalis tulis apa pada kita? Kita dapat Islam ada second hand. Daripada India datang, kan? Ada yang kata daripada China datang. Kalau kita dapat Islam daripada India, India mazhab Hanafi. Kan? Tentu kita mazhab Hanafi. Kan? Kita dapat daripada Hadramaut, direct daripada orang-orang Arab. Dan awal lagi, sewaktu Rasulullah ada lagi, sahabat telah sampai ke Nusantara ni. Tapi sejarah ni hilang. Nanti saya akan cerita kenapa sejarah ni boleh hilang. Nah, ni. Jadi tuan-tuan sekalian, eh, orang kafir, dia tahu benda ni. Orang kafir percaya hadis. Eh. Saya tiap-tiap bulan bawa orang pergi Al-Aqsa. Tiap-tiap bulan. Orang Yahudi ni percaya pada hadis. Sebab apa dia percaya pada hadis? Sebab banyak Nabi diutus pada mereka, nature percaya benda gaib, dia percaya. Jadi benda-benda gaib tu nature dia percaya. Jadi orang sebut benda gaib, dia suka percaya. Termasuk hadis Nabi. Jadi dia baca hadis Nabi, dia tahu, oh, bahagian-bahagian orang timur akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Sebab itu mereka berusaha mengkafirkan balik bangsa-bangsa timur. Daripada dulu, tuan-tuan sekalian. Tapi mereka tak berjaya. Dan cuba kita tengok anak kita belajar tingkatan 3 sejarah. Kenapa penjajah datang? Kan dengan 3G. Gospel, glory dan goal. Nak kristiankan, nak kafirkan balik orang-orang bangsa timur. Glory dapat kemenangan dan dirompak harta-harta daripada Nusantara. Usah bangga kehebatan kota London, kan? Kota Amsterdam. Itu kekayaan daripada Nusantara. Kan? Jadi mereka cuba kafir, kan? Tapi mereka tidak berjaya. Kan? Mereka gagal. Dan kemuncaknya berlaku peperangan salib. Yang hampir 200 tahun. Pun mereka gagal. Gagal untuk mengkafirkan bangsa-bangsa timur. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Eh?
Kekalahan mereka dalam tentera salib, mereka belajar satu benda. Apa dia? Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab Islam ni ada satu ajaran, mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Dalam Islam ada pengajian itu. Kita mencintai akhirat lebih mencintai dunia. Jadi umat Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Kekalahan mereka di tentera salib, mereka buat satu kesimpulan. Jadi tuan-tuan sekalian, Nasrani, Yahudi ubah strategi mereka dengan mempengaruhi amal hidup Islam, lifestyle orang Islam. Sejak kurun ke-12, mereka faham benda itu dan mereka cuba untuk pengaruhi lifestyle cara hidup orang Islam. Dan mereka tubuhkan satu squad, dipanggil Orientalis, iaitu orang yang mengkaji budaya Islam. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita sejarah akademik saya dulu sebelum kita pergi lagi. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala belajar tu agak okey sikit. Saya batch pertama UPSR. Belagaklah umur saya berapa Batch pertama UPSR. Okey, sebelum zaman saya kita penilaian darjah 5. Kan? Batch pertama UPSR. Belagaklah umur saya berapa. Okey. Jadi UPSR saya bagus. Dengan izin Allah alhamdulillah dapat tawaran 3 asrama penuh. Tapi arwah ayah saya tak hantar saya asrama penuh, dia hantar asrama penuh sungguh. Kan? Asrama penuh sungguh ni pondok. Penuh sungguh, nak tidur pun tak muat tau. Balik lambat baca buku, baca kitab, tak muat tidurlah, tidur surau. Siapa lambat tak dapat tidur, penuh sungguh asrama. Kan? Jadi pondok 3 tahun, kemudian dihantar saya pergi hafal Quran dekat Pakistan. 3 tahun dekat Pakistan, balik kan, dia kata, arwah saya kata Amin, nama saya Muhammad bin Abdullah, Amin nama keluarga Abah dah bagi asas pada engkau selama 7 tahun, sekarang bermulalah perjalanan akademik engkau. Saya ambil, kemudian masuk Mahat Muhammadi Kelantan, ambil SPM. Daripada situlah bermulanya perjalanan saya ke universiti. Kan? First degree saya UM, Syariah Undang-Undang. Kemudian waktu tahun 2000 tu, Azhar tengah banyak bagi twinning program. Jadi saya dah ada BA, saya kata saya nak masuk Azhar sangat. Masuk satu college di Penang, saya masuk Azhar tahun akhir. Balik, saya ambil master pertama di UM. Waktu tu rasa macam tak cukup, saya ambil master kedua saya kat UIA. Saya tengah buat PhD. Dan PhD tak siap-siap. Sekarang lagi doakan tahun ni insyaAllah kalau tak ada aparal. Okey. Saya nak ceritanya, pertama sekali saya dengar perkataan Orientalis adalah guru pondok saya. Pertama sekali. Dia kata apa? Dia kata, mu kena ingat orang Kelantan. Mu kena ingat. Kan? Mu kena jaga Islam ni molek sikit. Di luar sana tu ada Orientalis. Orientalis ni nak rosakkan Islam daripada dalam. Nak rosak Islam daripada dalam lah. Saya budak waktu tu, umur 13, budak pondok, dah 13 awal lah. Orientalis, ya ke? Siapa Orientalis tu? Macam itulah. Kan? Saya dah pergi Pakistan, saya balik, saya masuk universiti, saya jadi clash tau. Aku tak pernah dengar pun Orientalis kat universiti. Kan? Dan dia punya pengaruh ke, dia punya peranan nak rosak Islam, aku tak pernah dengar pun. Kan? Clash. Sampai saya habis belajar, kemudian saya master saya, waktu saya habis master ke UM, waktu tu Rusia nak tahu pasal undang Islam, bahasa Melayu, budaya Melayu dan sebagainya, hantar permohonan ke UM, UM hantar saya. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Tahun 2009. Saya pernah ngajar orang Rusia kat sana. Okey. Di sana tuan-tuan sekalian, saya jumpa sungguh grup Orientalis ni. Saya jumpa sungguh. Saya kata, ya Allah, betul tu guru aku cakap. Ada sungguh. Dan saya baik dengan grup Orientalis Melayu yang tak pernah datang Malaysia, fasih cakap bahasa Melayu. Fasih bahasa Jawi ni fasih. Kan? Dan saya rapat dengan dia dua, dia Iran dengan Melayu, dengan tanah Melayu ni dia sebelah-sebelah. Kan? Buku-buku kajian pasal tanah Melayu kurun ke-16 lagi mereka dah tulis tentang sekalian. Kan? Mari kita tengok perkongsian saya grup Orientalis ni.
sebagai alat melemahkan semangat. Maka timbul segala macam isme yang dianggap cocok sebagai... Ini generasi muda, pelapis-pelapis yang sedang dilahirkan. Dostoyevsky, Chekhov dan lain-lain itu sekarang dilihat. Pembentangan dia pun dalam bahasa Melayu. Maka menjadilah segala kebesaran dalam kesusahan Rusia. Satu kebesaran satu menjadi satu kenyataan yang hebat dan bukan lagi satu anggan-anggan yang tak dapat dikejar. Dan mekarlah bung realisme kesusahan Indonesia dan kesegeran. Tak? Fasih cakap bahasa Melayu. Cakap. Kalau datang ke Malaysia dan apa yang saya paling suka ialah reaksi orang ramai, semua orang. Cakap malam. Rasa macam satu selebriti sebab ada orang bilang, kamu cakap bahasa Melayu. Mana belajar? Wah, kamu cakap bahasa Melayu. Kalau datang. Jadi. Orang yang tak pernah datang tanah Melayu, fasih cakap Melayu. Wujud sungguh guru orientalis yang tentang sekalian. Kan? Sebab tu, kalau kita anak-anak kita bersejarah kan, kedatangan penjajah kurun ke-15, membawa niat 3G, glory, gospel dan goal. Kan? Gospel, iman, sampai sekarang tercatat dalam sejarah benda tu. Mereka nak kafirkan balik bangsa-bangsa Muslim, termasuk bangsa Nusantara. Portugis datang ke Melaka, tombangkan Melaka. Spanyol datang ke Filipin sana tu. Filipin tu tanah Melayu Islam . Manila bandarnya berasal daripada nama Fi Manila. Ditukarkan tanah itu ke nama Filipin sebab sempena Raja Philip V yang memerintah Spanyol pada waktu itu. Kan? Kemudian orang Islam dipimpin oleh Sultan Kudrat daripada Mindanao. Sultan Sulaiman syahid dalam peperangan dengan Spanyol. Kena Spanyol turun ke Brunei, sama juga serang Brunei, tetapi gerakan ataupun operasi Spanyol telah ditahan oleh Sultan Saifur Rijal dan Bendara Sakam dalam peperangan Castilla. Ini orang Melayu kita di sana. Di Melaka Portugis datang dan kita Melaka tidak keseorangan. Tombangnya Melaka 1511, kerajaan Islam Demak bantu sebenarnya. Kerajaan Islam Demak bantu tapi kalah juga. Sebab itu kan ada bidalan pantun. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Itu bukan semata-mata bidalan. Dia sejarah kurun ke-15. Alfonso Albuquerque balik daripada Melaka. Kalau kita baca sejarah, orang tadi tulis apa? Dia mati diserang oleh Lanun. Tapi sebenarnya diserang oleh kerajaan Islam Mughul. Maharaja Humayun, Maharaja kedua dinasti Mughul, hantar tentera. Right? Mana serang Portugis ni dan mati dia kat sana. Tu. Right? Sebab dalam sejarah, ada dua kali jasad Nabi nak dicuri. Pertama kurun ke-11. Oleh satu orang Yahudi daripada Maghribi. Dah sampai Madinah pun. Dah gali lubang pun. Yang keduanya kurun ke-15. Siapa dia? Alfonso Albuquerque. Dia antara orang yang paling biadab. Pernah merancang nak curi jasad Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Sebab tu dia tombang ke Melaka. Kerajaan India serang. Dan mati dia. Benda ni tuan-tuan sekalian, buku rujukan pun ada. Kat ofis saya pun ada. Sekarang tak payah banyak. Tuan-tuan cuba type kat Google jumpa. Siapa Alfonso Albuquerque ni dan tengok macam mana dia tu merancang untuk mencuri jasad Nabi SAW. Jadi khazanah kita dicuri. Dua buah kapal angkut buku-buku sejarah Melayu daripada Melaka, Flor de Lima, dan mereka kata kapal ini tenggelam di tengah jalan. Tapi tuan-tuan sekalian, ramai yang tidak percaya kapal ini tenggelam. Sebab tuan-tuan sekalian, orang Melayu adalah satu-satunya bangsa yang kita tak tahu sejarah kita tau. Sejarah kita yang tulis adalah orientalis. Sebab kita bangsa Muslim. Dan dia nak supaya kita percaya. Dia yang suruh
menulis bangsa Melayu ini pemalaslah, tak berpotensi lah, itulah inilah. Siapa yang kata benda itu? Itu adalah penjajah, orang kafir yang nak merosakkan psikologi kita, orang Melayu kita. Dia yang tulis. Kita tak tahu, kita sejarah kita hilang. Kan sebelum kedatangan Islam, tidak ada kata mereka tidak ada undang-undang bertulis dan sebagainya. Kan, dan saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat di St. Petersburg di Rusia. Sebab saya dah pensyarah kat sana, saya boleh masuklah. Maknanya perpustakaan-perpustakaan kat sana, 13 manuskrip Melayu termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Kan? Kalau kita baca sejarah, saya dalam bidang syariah dan undang-undang tengah buat PhD, masih lagi diajar orang Melayu tidak ada undang-undang bertulis melainkan kedatangan Islam. Maknanya, alah, undang-undang semua adat daripada mulut ke mulut. Siapa yang depan saya bagian undang-undang, kita akan belajar benda ni. Kita undang-undang adat mulut ke mulut, tak ada undang-undang bertulis. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Nanti saya kongsikan. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis, bangsa itu maju dan tuan-tuan sebenarnya. Maju dah. Tapi kita ditipu sejarahnya. Sebab orientalis, sebab kita bangsa timur. Dia nak lemahkan kita punya psikologi, nak lemahkan kita punya semangat dan sebagainya. Kita tengok, ini antara khazanah yang hanya ada di St. Petersburg. Karena ini suatu naskah asli Melayu Indonesia yang tidak ada naskahnya yang lain di mana saja, melainkan hanya di St. Petersburg di Rusia. Ini suatu teks yang unik. Oleh karena itu, saya sudah bikin transliterasinya dengan huruf. Apa yang dokter nak perkatakan kepada orang Malaysia? Mereka semua harus membaca buku aslinya, buku sastra asli, untuk mempelajari bahasa Melayu asli. Memang suatu bahasa yang bagus sekali. Jadi tuan-tuan sekalian, okay. Ini undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di dalam tulisan aksara. Orang Melayu sebelum wujud tulisan Jawi, kita ada tulisan kita sendiri dah. Tulisan macam tulisan Thailand, bunyi Melayu. Dah ada 100 muka surat lebih. Saya balik daripada Rusia, saya ngajar kat Moscow State University, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UIA. Ada keperluan untuk menghantar pelajar buat PhD dalam bidang ni. Kaji balik, betulkan balik sejarah bahawa orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Kan? Betulkan balik. Sebab itu yang diajar sampai sekarang. Saya student PhD, masih lagi diajar benda tu. Kan? Perlunya ada. Maknanya kajian balik. Kan? Maknanya mengenai benda itu. Okey, jom kita kongsikan. Aksara, tulisan lama Melayu. Tulisan lama Melayu? No, itu sudah ada beberapa publikasi. Ya. Publikasi dalam bahasa Perancis ada. Dalam Ani. Oleh sarjana Belanda. Ada. Oleh dalam majalah yang terbit di Malaysia. Cuba tengok. Kamus Dewan ada di sana. Siapa yang orang Jawa sini, kamus Jawa pun ada. Ha. Kita pernah jumpa tak kamus Jawa? Sana kaji tau. Sebab dia orientalis. Ha. Dia kaji. Kamus Jawa pun ada. Ha. Juga ada. Jadi itu bukan barang baru. Sudah dikenal kira-kira 100 tahun lebih. Ya. Kerana prasasti-prasasti yang... Tak, cuba tengok. Kajian pasal bangsa Melayu tengok. 1936, 1941, 1879, 1896, kan? Ada yang kurun ke-16 pun ada. Dia kaji, kan? Dan ini bagi grup orientalis. Semua bangsa-bangsa Muslim ada. Bangsa Arab ada, Parsi ada, kita ni punya bangsa Melayu ni. Kan? Okay. Paling dulu ditemukan itu dalam abad ke-19, ya. Di Sumatera dan di Pulau Bangka dari zaman Sriwijaya. Kupang Hayam pulang meninggal Hayam putra tengah 3 mas Hayam anak cucu Dipati Hayam, Dipati 5 mas Hayam raja 10 mas.
Ini berbagai denda yang harus dibayar bila ada pelanggaran hukum. Oke, berbagai denda yang harus dibayar apabila pelanggaran hukum. Ada 100 muka surat lebih. Kan? Kalau bangsa, satu bangsa ada undang-undang bertulis, bangsa itu maju dah sebenarnya tentang silam. Tapi mana catatan ini? Kalau saya tak mengajar kat sana, kita pun tak tahu. Tak dapat perkongsian ini. Ha. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, eh? Kemudian mereka tak berjaya kurun ke 15 untuk mengkafirkan bangsa-bangsa Melayu. Kan? Bangsa-bangsa Nusantara. Kurun ke 19, mereka datang balik dengan menyeluruh. Berlaku Perang Dunia Pertama, berlaku Perang Dunia Kedua. Kan? Ha, jadi, mereka cuba nak mengkafirkan bangsa-bangsa Nusantara ni. Jadi tentang muslim-muslim, apa tujuan dia? Tujuan dia lah untuk gagalkan hadis akhir zaman. Eh? So, akhir zaman Nabi sebut bahawa kebangkitan akan disemarakkan oleh bangsa-bangsa timur. Usaha buang jati diri orang Melayu dan hilangkan khazanah ilmu orang Melayu. Islam, hilangkan Islam sebagai cara hidup orang Melayu. Sebab orang Melayu ni, dia punya asas, dia punya jati dirinya adalah daripada Islam. Sebab itu kita bukan, baru-baru ni ada satu klip ya. Eh? Okey. Dia mereka cakap orang Melayu ni apa? Pakaian sendiri tak ada kan? Agama pun tiru Arab lah, apalah kan waktu kes satu kes tu kan. Kita bukan tak ada pakaian, tapi kita buang pakaian yang menutup aurat, kita pakai pakaian yang Allah syarakkan. Kita bukan tak ada tulisan, kita aksara. Kita boleh tukar tulisan kita dengan tulisan Jawi sebab kita terima Islam. Dan kita nak dia jati diri pada kita tu. Kan kita bukan tak ada, kita bukan tak ada apa budaya. Kita ada budaya tapi kita buang benda-benda khurafat, benda-benda yang tak sesuai dengan syarak. Kita ikut yang sesuai dengan syarak. Kita adalah bangsa yang begitu jati diri sangat ditunjangi oleh Islam. Kan? Ha, tapi orang lain tengok apalah orang Melayu lah tak ada nilai tak ada itulah. Ha, dia kena berhati-hati untuk bercakap. Kan? Dia bercakap macam tu boleh lah. Cuba betul-betul tahu orang yang ada sejarah. Tahu sejarah. Kan? Okay. Okay. Ini secara dia dengan cara 5S. Rosakkan sistem, smoke, sex, screen dan juga sport. Okay. Okay. Terus lah. Okay. Dan. Terus. Okay. Dan hakikatnya tuan-tuan sekalian. Orang Melayu tu adalah orang yang bermaruah. Kan? Ada keimanan, sensitif, sujud, kan? Orang berilmu, ilmu perubatan Islam, tuan-tuan sekalian, eh? Ilmu perubatan Islam, kan? Cuba tengok, ilmu perubatan Melayu, kan? Beramal, persilatan jadi disiplin, hormat, kan? Berakhlak, orang Melayu sopan santun, okay? Dan juga berbudaya, nilai budaya yang tinggi, okay? Sehakikat dia, itu benda dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, betul, eh? Kalau nak rosakkan sebuah pokok, rosakkan akar dia. Nak rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarah dia. Kan? Dan sejarah kita, sejarah yang telah dirosakkan. Sama macam inilah, saya bawa orang pergi Palestin. Orang budak-budak muda di Palestin dilarang untuk belajar sejarah Palestin. Nak belajar, sejarah ditulis buku teks oleh orang Israel. Kan? Saya kata, kenapa? Kan? Dia kata itu memang Israel punya cara. Kan? Kau tahu tak? Mereka lebih tahu what is capital of Zimbabwe. Sejarah Zimbabwe lagi mereka tahu daripada sejarah Al-Aqsa sendiri. Kan? Orang Patani. Orang Patani dilarang by law sejarah belajar sejarah Patani. Sejarah Patani orang Malaysia lebih tahu daripada orang Patani sendiri. Kan? Sebab apa? Nak rosakkan bangsa, rosakkan sejarah dia.
Ha, kita pun terimalah orang Melayu ni lemahlah, orang Melayu ni tak apa nama malaslah itulah ini. Kita pun terima. Sebab apa? Yang tulis siapa yang tulis? Yang tulis. Orientalis yang tulis. Untuk rosakkan kita. Kita adalah orang yang tak tahu hilang sejarah bangsa kita. Okey. Modul ni dulu saya bawa untuk budak-budak universiti. Ha, sebab tu dia ada lagu semangat sikit dan sebagainya kan. So jadi sangat bagus untuk anak-anak muda, terutama budak universiti. Dulu saya selalu dengan UiTM, UM, kuis. Polis, kita pernah jemput untuk bentang pada polis dekat Ceras tu apa? Masalah untuk polis eh? Ha, pernah eh? Muda-muda ni sebab biar orang tahu betul-betul benda ni. Okay. Okay. Jadi ini adalah grup orientalis saya tunjukkan, saya kongsikan lagi. Ada setengah-setengah orientalis ni, dia belajar pasal bangsa Melayu, dia nak jadi macam orang Melayu. Macam orang Melayu kita lah, belajar kat London, nak jadi macam orang London kan. Ha, nama pun tukar. Sebab dia tahu apa yang ada pada orang Melayu. Ha, dan ada yang masuk Islam pun ada. Ada yang masuk Islam, kahwin dengan kawan saya. Ada? Kahwin dengan kawan saya di sini. Kawan saya tu budak sains. So jadi dia dengan jodoh dia kan, jadi orientalis ni cakap bahasa Melayu, dah berbudaya Melayu, macam orang Melayu dah lah. Kahwin, dia bawa bini dia pergi ke, waktu tu belum kahwin lagi, dia bawa pergi ke ni, pergi ke Tugu Negara. Kan, cik kawan-kawan tanya, Tugu Negara kan. Dia pun nak bacakan lah bawah tu, Rusia ni yang bacakan, bersekutu bertambah mutu, yang bahasa Jawi bawah tu. Rusia tu yang bacakan, kan. Ada Islam, ada masuk Islam ada. Kan? Ha, sebab ada antara orientalis yang baik yang akhirnya mengagumi apa yang ada bahasa Melayu. Kita tak tahu, kita tak kagum. Dia kaji, dia belajar, kagum. Cuba tengok. Bahasa Melayu asli memang suatu bahasa yang bagus sekali. Sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Aha, okey. Bahasa jiwa bangsa. Stop, ini bukan pepatah. Ini, Sergei, ini slogan. Ini slogan. Dan, ini satu slogan. Dan ini slogan yang sangat baik. Nama saya Jamilan, nama Rusia saya Jamilan, dan saya belajar tahun satu. Tengok, dia ada nama Melayu dia. Roma. Nama saya Roma, nama Melayu saya Ibrahim. Sudah jadi tahun dua. Mereka lebih pandai bertutur fasih dalam bahasa Melayu. Krisis global, masalah pengaruh bahasa Inggeris global juga. Haraplah begitulah Malaysia boleh, bahasanya boleh bertahan. Huh? Okey. So, jadi kalau kita cerita Timur itu sebagai Nusantara, memang ada pendapat bahawa Tuan Ulama Mesir kata Melayu ni kombinasi berbagai bangsa yang mendapatkan menyatukan semua bangsa. Okey, hari ini kalau orang Turki pegang pasport Cina, confirm kena tahan. Kau ni tipu ke apa? Maksudnya pas muka Turki pegang pasport Cina, confirm kena tahan. Kan? Hari ini orang Arab pegang pasport India, confirm kena tahan. Tapi orang Melayu kita, muka India ada, muka Pakistan ada, muka Jawa ada, muka Turki ada, muka Cina ada, semua muka ada. Sebab kita adalah gabungan. Sebab takrifan orang Melayu adalah agama Islam, berbudaya Melayu, berbahasa Melayu. Kan? Orang Arab datang berbudaya Melayu, itu adalah orang Melayu. Kan? Orang Melayu ni dia gabungan banyak bangsa. Kan? Nah, sebab itu Allah masih kata, aku rasa kan, Nusantara Timur tu adalah bagian Nusantara. Kan? Dia sebut. Wallahualam. Kan? Okey. Okey. Jadi sebelum kita teruskan lagi, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada seluruh tok-tok guru, pendakwa-pendakwa, pejuang-pejuang yang daripada kurun ke-15 kan, ketika penjajah datang nak mengkafirkan balik bangsa-bangsa Melayu kita, mereka berjaya mempertahankan. Kan, sampai sekarang alhamdulillah. Okey. Kan? Jadi tentang muslim-muslim sekalian kan, mereka gagal pada kurun ke-10 dalam peperangan salib. Mereka gagal dalam operasi 3G kurun ke-15, Gold, Gospel dan Glory. Mereka gagal ketika awal kurun ke-19. Persoalannya, adakah mereka gagal pada kurun ke-20 ini? Adakah mereka gagal pada kurun ke-20 ini? Kan? Cuba tengok pendaftaran anak luar nikah,
Han tengok anak-anak orang Melayu Islam kita kalau tak dijaga, banyak sensitif. Pesakit HIV Muslim tempat teduh di gereja. Han tengok pesakit HIV di sini, gereja tempat pelindungan. Han cuba tengok. Han? Ha? Boleh juga. Ha, cuba. Oh, saya pun tak perasan ni. Okey. Ini orang-orang yang kita selamatkan dari gereja penyakit HIV. Kedatangan tahun hijrah 1431 turut memberi pengertian kepada 15 pesakit AIDS. Mereka yang pernah diselamatkan dari sebuah pusat jagaan bukan Islam melihat hijrah memberi kekuatan untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan. Berbekalkan semangat dan sokongan Yayasan Al-Ijabah, mereka kini ditempatkan di sebuah bangdo dikenali dengan nama Rumah Al-Qudwah di Petaling Jaya. Sebahagian pesakit ini yang hanya menunggu saat kematian mereka dikeluarkan dari pusat jagaan sebelumnya, kira-kira 2 bulan lalu. Siang tadi, dengan dihadiri pemegang amanah Yayasan AIDS Malaysia, Datuk Mohd Zaman Han, semua 24 penghuni menyambut Maal Hijrah secara sederhana bersama anak-anak yatim. Sempena Maal Hijrah ni seolah-olah kami berhijrah ke alam baru. Maksudnya alam penagihan kami tinggalkan dan alam baru yang kami tempuhi di rumah Darul Ukhuwah ni di bawah naungan kedatangan. Okay. Ini antara So realiti dia tuan-tuan sekalian, kita kena jaga seperti mana orang terdahulu menjaga dan memelihara bangsa Nusantara, Melayu Islam kita. Hari ini kita kena ada semangat itu sebab gerakan itu tetap ada tuan-tuan sekalian. Kita jangan nafikan benda itu sebab kita bangsa timur. Right? So jadi kesimpulan dia pada pagi yang berbahagia ni, kegemilangan Islam dan adalah daripada ataupun didokong oleh 8 golongan. Kan? Ada 8 golongan yang membahu ummah. So jadi pada hari ini kalau kita sebut macam mana kita fokuslah bangsa Melayu kita, fokus dekat Shah Alam contohnya kan. Okey, macam mana kita nak kuatkan kan orang Islam kita, dia ada 8 golongan yang membahu ummah. Okey, yang pertama, ummah Islamiah didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, 4 orang ni antara awal masuk Islam tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Sebab Nabi memang bentuk dia menjadi pemimpin. Tak banyak meriwayatkan hadis. Nampak ni. Sebab golongan pertama yang membahu ummah adalah kebijaksanaan para pemimpin. Golongan kedua adalah ilmu para ulama. Sebab itu ada satu orang sahabat. Nama sahabat ini Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, Nabi tugaskan dia untuk mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Dia tak ikut pergi perang ke Parsi. Dia tidak pergi perang ke Rom. Jadi anak-anak sahabat satu hari ini berbual-bual. Dia kata, apalah Pak Cik Hasan. Ayah kami syahid di Parsi. Ayah kami syahid di Rom. Pak Cik Hasan ni kerja bersyair je kat Madinah ni. Sahabat lain dengar, panggil anak-anak sahabat ni. Kau jangan kecil hati. Sebab Hasan bin Sabit, Nabi arahkan untuk ajar. Untuk ajar orang membaca dan menulis. Kan? Golongan ketiga adalah golongan peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, kesenian Islam dan bidang-bidang fardu kifayah yang lain. Ini yang membahu ummah, amilin. Golongan keempat iaitu darah para syuhada. Ini golongan keempat, darah para syuhada. Sebab itu kita dengar nama-nama besar, contohnya Sayyidina Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, ini golongan para syuhada. Golongan kelima adalah doa para salihin, orang-orang soleh yang mendoakan. Ini kalau kita pernah dengar, satu grup atau kumpulan dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni orang kurus-kurus kan, nak angkat pedang pun tak kuat. Nabi kata, kau duduk masjid, kerja kau doa saja. Sebab doa tu penting untuk orang Islam. Doa orang salihin. Yang keenam adalah harta para aghnia. Aghnia ni orang kaya. Harta orang kaya. Maknanya mereka berniaga, mereka kaya kerana mereka infakkan. Infakkan balik. Contoh, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf.
Sayyidina Osman infak harta kepada Islam, buat wakaf, kan? Buat rumah kebajikan, buat masjid, buat madrasah. Dan universiti tertua di dunia adalah Universiti Al-Azhar. Umurnya lebih 1000 tahun, lebih lama daripada Oxford. Kan? Wakaf dia lebih kaya daripada Republik Mesir. Republik Mesir baru berapa puluh tahun, ini dah 1000 tahun wakaf dia. Kan? Tengok orang wakaf untuk buat sebuah universiti. Universiti perempuan tertua di dunia adalah milik orang Islam. Dan apa dia? Iaitu universiti dekat Samarkand. Khusus untuk orang perempuan, Samarkand. Itu kurun ke-16 dibina. Kan? Itu orang perempuan Islam juga disuruh belajar ilmu. Okey. Kemudian yang ketujuh, kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Yang dakwah tu yang saya sebut tadi. Okey, contoh macam pengislaman Cina. Pengislaman Cina ni macam dikepung. Satu grup daripada laut oleh Abi Waqqas, satu grup daripada darat oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Kemudian mereka bertemu di Xi'an. Kan? Jadi laluan sutera dan laluan rempah. Laluan sutera ni Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas, laluan rempah Sayyidina Abi Waqqas. Kan? Kenapa Xi'an? Kenapa Xi'an dijadikan tempat untuk bertemu? Kerana Xi'an adalah kota pertama Maharaja Cina, Shi Huangti. Kan? Maharaja yang menggabungkan seluruh Cina, situ asal dia. Lepas tu diislamkan kota itu. Dan Xi'an adalah kota orang Islam. Dan orang Islam di Xi'an masih lagi mempunyai kemahiran membuat pedang. Pedang-pedang buat orang Islam di Xi'an cantik-cantik. Kan, kalau kita tengok Xi'an tu, pernah tengok cerita ataupun dokumentari mengenai Terracotta Army. Kan, maknanya apa, tentera tanah liat. Kat Xi'an tu lah. Yang menjaga kubur Maharaja pertama. Itu kehebatan para da'i, Islamkan. Dan yang terakhir, rahim wanita salihah. Wanita-wanita salihah yang menjaga anak, lahirkan anak sebagai orang yang hebat. Dan ini 8 golongan yang membahu ummah. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Rasulullah bentuk 8 golongan ni. Semua ada. Semua ada tugasan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ada tugasan dia. Ilmu para ulama, contoh macam Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Abu Hurairah sempat dengan Nabi 6 tahun je. Dia hanya Islam di Madinah. Tapi di antara yang banyak meriwayatkan hadis sebab Nabi bentuk dia sebagai ilmu para ulama. Kan? Perlu para amilin. Jadi selepas Rasulullah wafat, sahabat-sahabat 8 golongan ini memainkan peranan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali wafat. Khulafa Ar-Rashidin tamat pada 38 Hijrah. 38 Hijrah tamat diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan ini juga bersatu. Kuat. Sampai pada 138 Hijrah. 138 Hijrah, 8 golongan ini berpecah. Ketika pemimpin tidak bijaksana, ulama'nya mengampu. Amilinya pemalas. Syuhadanya pengecut. Orang solihinnya terpecah di bukit-bukit. Maknanya zikir sendiri-sendiri kat bukit, kat lembah-lembah. Orang kayanya bakhil. Da'i, pendakwahnya tidak hebat. Wanita rosak. Maka ummah pecah, tuan-tuan sekalian. 138 Hijrah. Ummah pecah. Maka ketika itu ada satu orang tokoh namanya Abu Safah. Abu Safah gabungkan balik 8 golongan ini. Kemudian dapat membina kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah kan menggantikan kerajaan Bani Umayyah. Berlalu masa, 8 golongan ini pecah. 8 golongan pecah, ketika itu Mongol langgar Baghdad, pecah 8 golongan ini. Maka ketika itu ada satu orang namanya Uthman Al-Ghazi. Uthman Al-Ghazi pengasas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Gabungkan balik 8 golongan ini dan ummah kuat. Kerajaan Bani Abbasiyah
digantikan dengan kerajaan Bani Umayyah. Maaf, Abbasiyah digantikan dengan kerajaan Bani Utsmaniyah. Sampai 1924, 8 golongan itu pecah, tuan-tuan sekalian. Dan Khalifah Utsmaniyah maknanya dipadam daripada sejarah umat Islam. Kan? Sebab itu hari ini kalau kita nak sebut macam mana kita nak kuatkan Islam balik, kan, kena cari 8 golongan ni dan gabungkan. 8 golongan ni siapa? Kita semualah yang berada di hadapan saya ni. Kita ada bidang masing-masing. Dan mungkin kita pegang 2-3 bidang. Depan saya mungkin ada pemimpin dan waktu sama juga adalah maknanya harta para arnia, peniaga. Kan? 8 golongan ni kita semua sebenarnya. Kan? Ada pemimpin, ada yang ilmu para ulama, ada yang membangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, apa kesenian Islam, bangunkan betul-betul. Kan? Ada yang orang soleh, doakan umat, doa tu penting. Yang kaya berniaga betul-betul, infak balik. Kan? Kalau yang pendakwah, didik masyarakat betul-betul. Wanita, jadi wanita solehah untuk didik anak generasi. Ya. Sebab itu kalau kita tengok orang dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu, hayunkan buayan, lagu-lagu ataupun nyanyiannya selawat. Kalau tak pun, nyanyian dia adalah benda-benda yang semangat. Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang sedang berjuang. Anak-anak kecil-kecil dah dinyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kan? Sekarang ya au ya au oh, ya au. Nyanyi rap jadi nyanyiannya. Macam mana? Ibu-ibu, akak-akak yang ada anak perempuan, tanamkan balik, semangatkan balik. Kita ada peranan kita masing-masing. Dan bergeraklah dengan peranan-peranan kita. Kan? Cucu pula. Kan? Kita semangatkan cerita. Tengok kan pepatah-pepatah Melayu dulu kan, diajarkan pada kita, alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kan? Patah sayap bertongkat taruh, namun menyerah tidak sekali. Itu kan benda-benda semangat. Ucapkan. Kan? Jika jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Kan? Tengok. Kata-kata bahasa Melayu dulu kan. Jadi maksudnya, orang sentiasa berada di benda-benda semangat. Benda-benda yang nak jaga agama, nak jaga bangsa, nak jaga negara. Semua ada rasa tanggungjawab. Kan? Sebab benda itu diberkecik, ditanamkan. Sayangkan agama, sayangkan negara, sayangkan bangsa. Bangsa-bangsa Muslim. Kita bangsa Muslim. Menguatkan bangsa Melayu kita, bangsa Muslim di sini, tak kisah. Bangsa Muslim tu di Malaysia ni siapa pun, jadi Muslim, bangsa Muslim menguatkan dia, mana kuatlah Islam di satu tempat itu. Okay. Jadi saya rasa setakat itu dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Tajuk ni berat hari ini kan? Saya rasa semua macam gantung. Berapa tajuk berat? Semangat tangan tu kan? Okay, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala sakit kami, ya Allah. Berikan kesembuhan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala kesedihan kami dan saudara-saudara kami, ya Allah. Berikan kegembiraan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami dan saudara-saudara kami, ya Allah. Berikanlah kami segala, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluan kami dan saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan
kami, matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah segala urusan kami, ya Allah. Berikan kesembuhan di atas segala penyakit kami, ya Allah. Terutamanya kepada saudara kami Muhammad Fuad Salim bin Abdul Rahman dan Nur Adilah Muhammad Yusuf, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, sekian insyaallah, panjang umur murah rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.